Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas. Inilah suasana di pagi hari, suasana di acara kontes APPSI. Pagi hari ini sapi-sapi lagi pada sarapan pagi. Nah, ini para anggota-anggota atau peserta kontes lagi pada sibuk kasih makan sapi. Ada yang juga yang mandiin sapi, ada juga yang nyombor, ada yang juga kasih rumput atau ijoan seperti ini. Dan tepat di depan saya ini adalah sapi-sapi kelas ekstrim. Ini lagi sibuk dikasih makan atau sarapan pagi ini. Dan juga ini ada sapi ekstrimnya sumber ternak, ada Rosi dan juga ada albino. Nah, ini albino, yang ini Rosi. Seperti ini, Rosi dan albino. Dan ini adalah albino, sapi dengan warna yang sangat unik ini ya. Dengan warna yang sangat unik di kontes APPSI ini. Ganyemi terus ini sapi. Sudah dicombor Pak? Sudah dicombor? Sudah ya? Ini albino, yang Rosinya lagi santai, lagi jerum. Berarti ini sudah dicombor semua Pak ya. Nah ini albino, albino juga. Ini si metal ada semi-semi karolisnya ini sapi. Unik sendiri. Sapi-sapi ekstrim dari sumber ternak ya. Ada dua ekor sumber ternak bawa sapi ekstrimnya, Rosi sama albino. Dan juga ini juga ada yang lagi ngasih combor. Nah, ini ada salah satu sapi limusin. Kelas ekstrim apa P2 mas? P1 ya? Kemarin dapat juara berapa? Juara tiga, peserta dari mana? Kediri? Kediri Raya. Ini peserta dari Kediri Raya, kategori P1, dapat juara tiga. Bobotnya berapa tuh kemarin mas ini mas? 868. Nah, ini. Nama sapi ini apa? Gomloh. Oh, yang juara satu yang mana mas? Oh, yang juara satu adalah yang ini. P1. Bobot berapa kemarin mas ini? 920. Nama sapi ini apa mas? Paidi. Ini dari deretan dari Kediri semua pak ya ini ya? Deretan dari Kediri. Ini juara satu P1. Paidi dari Kediri Raya, Jawa Timur. Seperti ini untuk kualitas sapi-sapi di acara kontes APPSI di Farm Induk APPSI Karawang di tahun 2023. Dan juga ini yang paling gede, jumbo, Raden Kondo teman-teman, kelas ekstrim. Nah, ini sapi tidak asing ya, selalu
sering mengikutkan atau meramaikan kontes-kontes sapi yang ada di Indonesia. Ini anak dari Bima Sakti, Pak ya? Raden Kondo. Anak yang pertama ini. Anak dari Tuan Bima Sakti, anak pertama ini. Seperti ini tuh kualitas sapinya, nah hampir mirip Bima Sakti ini. Untuk dulu pernah ikut kontes di Jember. Kalau tidak salah itu juara satu kalau di Jember kelas P2 ya Pak. Kelas P2 dapat juara. Terus yang ini naik tingkat, naik kelas jadi kelas ekstrim. Dan juga ada yang kelas PO sana itu lagi dimandikan itu. Kita kembali ke albino ya. Albino lagi makan atau lagi sarapan pagi ini. Makannya enak. Yang rosinya lagi santai-santai. Ini satunya. Lagi dikasih makan ini. Ini. Ini albino, lihat albino di pagi hari lagi sarapan ini, padahal yang nyuting ini belum sarapan sama sekali ini. Nah, seperti ini teman-teman, albino. Yang rosinya sudah lagi, masih santai-santai, lagi santai-santai. Ini albinonya baru selesai sarapan ya. Matanya seperti ini. Ya, itulah, inilah kegiatan di pagi hari di suasana kontes APPSI yang ada di Farm Induk APPSI Karawang di tahun 2023. Nah, kesibukan di pagi hari ini, ada yang ngopi, ada yang nawarin kelundungan, ada yang nimpal, ya, ada yang mandiin sapi, ya, macam-macam nih teman-teman. Kalau buat teman-teman yang ada di sekitar Karawang, monggo silakan merapat. Masih ada penjurian lagi di sapi ekstrim nanti ya. Sapi yang ditunggu-tunggu para kontestan ya. Sapi mana yang akan juara nasional. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadikan informasi atau hiburan dan motivasi. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.